Halo Sultanku, kembali lagi bersama gue si Potter Indra. Nah, ini kan ada updatean terbaru ya, kalian udah update nih di penggalian, yaitu ada dua untuk Lucky Number dan juga setelah hujan. Ternyata ada semacam clue yang membuat agak asik ya. Dan ada pertanyaan, ternyata ada yang bingung. Jadi nanti kita akan mendapatkan Sang Lori ini, lalu juga Lemunos. Ini dia, Lemuros. Oke, yang pertama yaitu adalah clue untuk penggalian Lucky Number ya. Jadi gua percepat aja, di sini juga udah gua catetin. Di saat kalian udah posisi di bagian sini, kalian harus ingat ya bahwa di sini adalah lantai 1, lantai 2. Di sini gua hitungin lantai 1, lantai 2 dan juga lantai 3. Lalu untuk saklarnya ini 1, 2, 3 dan juga 4. Oke. Step yang pertama yaitu adalah lantai ke 1. Ini kondisi saklarnya harus kalian naikkan terlebih dahulu. Untuk semuanya kan otomatis saat awal-awal naik. Kalau turun itu berarti aktif ya. Dan untuk yang lantai 1 yaitu adalah nomor kedua. Lantai 1 baris ketiga. Lalu untuk lantai yang kedua, step satunya adalah lantai 1 baris ke nomor ketiga. Kita masuk ke bagian step kedua. Step kedua yaitu adalah angka 12. Jadi yang diturunkan yaitu nomor 1, 2 dan juga 4. Kita naikkan terlebih dahulu, lalu kita turunkan untuk nomor 4, nomor 2 dan juga nomor 1. Maka terbuka dan juga aktif. Nicely. Sekarang kita ke step nomor ketiga. Step nomor ketiga yaitu adalah lantai ketiga nomor 7. Dan di sini adalah nomornya 2, 3, 4. Kalian tinggal naikkan untuk nomor 1, lalu turunkan untuk nomor ketiga. Nice, sudah terbuka. Nah, di bagian sini kita sudah selesai, lalu kita pindah ke bagian yang setelah hujan. Posisi yaitu setelah hujan, di bagian sini adalah kalian bukain terlebih dahulu ya, untuk batu-batu seperti ini. Nah, di bagian sini kalau udah, nanti kamu tinggal catat, clue-nya. Ini gua anggap lantai 1, lantai kedua, lantai ketiga dan lantai keempat. Untuk setiap lantai di sini juga ada clue yaitu dalam bentuk pelangi. Nah, gua melogikakan warna pelangi itu apa? Ternyata warna pelangi itu gua searching di Google yaitu adalah merah, kuning, hijau, di langit yang biru ya, seperti itulah lagunya. Jadi, kita harus ikutin. Untuk yang pertama-tama kalian harus catat langsung aja ya. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai keempat. Yaitu nomor lantai kedua, enggak kelihatan, lantai kedua, lantai keempat, lantai ketiga, dan lantai ke 1. Setiap kalian open, nanti akan langsung ke lantai kedua. Ini udah kebuka, di sini juga kebuka. Saklarnya langsung turunin aja ya. Karena nanti kalau kalian udah pindah tempat, ini nanti kamu bakalan tertutup pintunya. Jadi sekalian kalian turunin semuanya. Jika gagal, kamu akan reset di bagian posisi ini. Nah, seperti itu untuk clue dari dua tempat lokasi. Dan bahwa kalian tahu untuk Lori sendiri, dia itu seorang veteran dan juga enhan untuk pembela ataupun barisan tank. Ia bekerja di camp pelatihan pembela, yaitu tank barisan depan ya. Untuk Lemuros sendiri, dia adalah seorang penambang yang cakep lah, penambang jitu. Jadi gua fokusin dia ke bagian batu bara, karena lagi level rendah itu batu bara sangat butuh banget untuk laboratorium. Kalau udah mulai tinggi fortress kita, baru kita pindahin Lemuros ke bagian tambang besi.
fokus ke bagian tambang besi tersebut. Nah, mungkin segitu ya untuk informasi dan juga clue yang ada di bagian Last Fortress terbaru tentang Lucky Lumber dan juga setelah hujan di penggalian terbaru update-annya. Jangan lupa bahagia, see you next time, bye bye.